Baik, seterusnya World Economic Forum WEF 2024 membuka tirai di Davos, Switzerland. Pelbagai tumpuan akan menjadi fokus termasuk soal kecerdasan buatan AI, ancaman perubahan iklim dan soal teknologi dalam penjagaan kesihatan. Bagaimanakah kesenjangan antara negara maju di Global North dan negara membangun di Global South dalam konteks penjagaan kesihatan dan adaptasi kepada teknologi? Editor Najib Arif ada laporan. World Economic Forum 2024 sudah pasti menjadi pentas yang penting. Pelbagai isu akan dibincangkan. Di World Economic Forum sebagai contoh, ada beberapa perkara yang telah pun digariskan oleh WEF, iaitu tentang risiko yang mendatang untuk tempoh 2 tahun dan juga 10 tahun mendatang. Salah satunya yang diberikan tumpuan adalah soal penjagaan kesihatan ataupun healthcare di peringkat dunia ini. Kita tahu kesenjangan ataupun jurang yang berlaku antara Global North dan juga Global South sebagai contoh, ataupun negara yang lebih maju dengan negara yang sedang membangun ataupun kurang maju, sentiasa menjadi bualan dan juga diskusi. Bagaimanakah kita melihat aspek digitalisasi sebagai contoh menjadi pengaruh yang penting? Apa cabaran dalam sektor penjagaan kesihatan? Antara yang digariskan dalam World Economic Forum adalah seperti sumber yang terhad ataupun berdepan cabaran pada ketika ini. Ini negara mana-mana pun berdepan cabaran ini. Yang kedua adalah dari segi peningkatan bebanan tugas bagi merawat penyakit-penyakit kronik di fasiliti kesihatan dan sebagainya. Dan ketiga adalah segi kesenjangan ataupun jurang yang berlaku antara akses tersebut, dan ini menuntut bagaimanakah soal digital, data dan juga artificial intelligence ini, kecerdasan buatan AI ini dapat memainkan peranan yang penting dalam menyelesaikan isu ini. Sudah pasti saya bersama dengan orang yang mempunyai pengalaman yang luas untuk kita bincangkan. Saya bersama dengan Fauzi Zakaria, itu merupakan pengarah bahagian pematuhan kualiti pengajian klinikal BGIN Switzerland, sebuah syarikat biotech. Cik Fauzi, terima kasih kerana bersama kami pada jauh ini. Ya, terima kasih. Sejuk di sini ya. Sejuk ini negatif 4, negatif 5 lebih kurang macam tu. Okay. Betul. Selamat datang ke Switzerland. Terima kasih kerana menyambut kami, dan sudah pasti topik penjagaan kesihatan ini sangat-sangat penting. Kalau kita melihat apa yang saya bukakan tadi, untuk melihat pertama sekali apabila kita bercakap soal menggunakan data, digitalisasi, AI dan sebagainya, kita tidak boleh lari dari bercakap soal jurang, kerana inilah perbezaan yang menentukan kejayaan kita menggunakan data tersebut, digitalisasi tersebut dan juga AI tersebut di peringkat tempatan. Bagaimana kita lihat bahawa kesenjangan ini, jurang ini menjadi fokus dan juga apa realitinya, kalau Cik Fauzi boleh kongsikan dari sudut pandang seorang yang berada di sebalik syarikat biotech? Ya, satu perkara yang saya lihat ialah macam mana kita nak memastikan access to the innovative medicine. Okay. Menurut satu kajian, I think cuma 1/6 sahaja actually innovative medicine ni dapat diberikan kepada negara-negara yang membangun seperti Malaysia. Yeah. So macam mana kita nak improvekan 1/6 ni mungkin jadi 4/6 supaya semua kategori masyarakat termasuk kita di Malaysia boleh mendapat akses kepada new medicine. Artinya macam mana kita nak gunakan digital, macam mana kita nak gunakan AI, macam mana kita nak gunakan data untuk memastikan kita boleh mendapat akses kepada perkara ini. Yeah. Kita mungkin ada data, kita ada banyak data, kita ada banyak data, macam mana kita nak analyse data ini, because now is about data driven. So we have to use the right data, we have to analyse the data so that kita punya healthcare system boleh keep up to date atau sama satu level dengan negara-negara membangun lain. Yeah. Kita dah start lama actually. Kita dah ada kita punya Digital Health Malaysia. Yeah. Kita dah start daripada 2015 lagi. Dah almost actually 10 years. So macam mana kita nak gunakan vision ataupun mission yang telah dibuat oleh Digital Health Malaysia untuk kita memastikan penggunaan AI, penggunaan digital, penggunaan data ini dapat memastikan supaya akses kepada innovative medicine and also healthcare ini boleh dinikmati oleh semua kelompok rakyat Malaysia. Okay. So this is actually satu yang cabaran, macam mana kita boleh belajar daripada apa yang akan dibincangkan di World Economic Forum ini untuk kita memastikan kita boleh dapat manfaat untuk negara kita juga. Bukan just setakat melaporkan, tapi kita boleh ambil, kita boleh belajar daripada semua-semua yang dibincangkan di sini. Itu yang paling penting, sebab kita bercakap soal pengumpulan data itu mungkin cabarannya sedikit rendah kerana sudah pun digerakkan dan sebagainya. Soal analisis data tersebut, apa yang kita ingin laksanakan dari data tersebut juga cabaran yang besar. Tetapi satu lagi cabaran yang besar adalah soal keselamatan ini. Ramai yang skeptikal apabila pengumpulan data itu dilaksanakan, dan juga ramai melihat bahawa bagaimanakah tahap keselamatan data saya sebagai seorang individu ataupun sebagai seorang keluarga. Tidak kira ini soal penyakit berjangkit ataupun penyakit NCD dan sebagainya. Bagaimana ini harus diyakinkan kepada masyarakat? Penting untuk bergerak ke hadapan, sebab kalau kita nak menyelesaikan masalah, kalau Malaysia ini NCD antara perkara yang menjadi bebanan ataupun menjadi kegusaran utama sebagai contoh penyakit tidak berjangkit ini. Bagaimana ini boleh diyakinkan, dan juga apa yang boleh kita belajar
belajar dari amalan terbaik negara-negara lain sebagai contoh yang berjaya melaksanakan. Ya, satu cabaran yang macam Cik Najib cakap betul. Cabaran adalah untuk memastikan bahawa kita boleh menjamin keselamatan data semua pesakit dan semua rakyat kita. So data security and data privacy is very very important. Tapi cabaran ni macam mana? Kita dah ada legal framework, kita dah ada regulation untuk memastikan bahawa data-data yang terdapat di cloud ini boleh dilindungi dari sebarang hackers. Macam mana kita boleh memastikan bahawa bila semua dah diberikan melalui digital, melalui AI, boleh tak kita pastikan keselamatan data kita? Dulu pun masa zaman medical record yang gunakan kertas pun orang risau. Sekarang ni lagi senang. The risk, the risiko data yang berada di dalam komputer, di cloud ini, anybody can hack if they have the right process and they ada dia punya apa teknologi untuk backdoor untuk masuk. So kita perlu menjamin bahawa bila kita akan menggunakan teknologi digital untuk healthcare kita, kita boleh jamin satu data security. Itu yang paling important. And banyak proses actually, I mean, satu melalui kita memastikan ada undang-undang yang betul untuk memastikan actually data ni dilindungi. Yang kedua, kita memastikan ada teknologi untuk memastikan apa sistem ataupun tool yang kita gunakan untuk healthcare digital healthcare ni boleh memastikan actually keselamatan data pengguna. Because saya tak mahu satu hari nanti perbincangan saya dengan doktor, perbincangan saya dengan nurse tiba-tiba keluar dekat internet, anybody boleh masuk semua. Yeah. Itu something yang kita perlu lindungi. We have to do something untuk memastikan dan rakyat yakin dengan teknologi yang kita ada sekarang. Okey, bercakap soal AI ini, saya suka bertanya soalan ini sebab ini bukan sahaja unik kepada cabaran di rantau ini sebagai contoh, tapi juga unik di negara-negara maju, Amerika Syarikat sendiri. Apabila kita bercakap soal AI, orang yang membuat dasar, orang yang membuat perundangan dan sebagainya, mereka pun ada kalanya kurang faham pun soal AI ini. Ini cabaran besar soal perundangan. Betul. Ramai yang mengakui apa tersebut. Kita lihat di Kongres, apabila bercakap dengan Meta, dengan syarikat teknologi gergasi dan sebagainya, mereka punya soalan seolah-olah mereka tidak memahami apa sebenarnya AI tersebut. Okey, ini bukan unik. Bagaimana kita melihat bahawa soal perundangan oleh pembuat-pembuat dasar ini yang mungkin kurang memahami kepentingan AI, kelebihan AI, risiko AI akan memberikan tamparan atau cabaran besar untuk kita melaksanakan AI dalam konteks penjagaan kesihatan? Ya, saya rasa perkara yang perlu dipastikan, ya, kita perlu memastikan bahawa dalam membuat polisi ini, satu, kita kena bercakap dari segi leaders of the healthcare. Kita kena involve leaders of the healthcare. Yang kedua, provider of the healthcare. Siapa yang memberikan ini? Yang ketiga, kita jangan lupa pesakit itu sendiri yang akan menggunakannya. So kita kena memastikan bahawa pendapat daripada pengguna juga diambil kira. Dan of course kita kena bercakap dengan apa industry player yang akan develop all this. So bila kita bawa di healthcare leaders, kita bawa di healthcare providers, kita bawa the healthcare users and also the provider of technology together, sit down and then kita boleh lihat apakah risiko, apakah yang akan berlaku kalau kita buat macam ni, kata buat macam ni, and then apakah interest of the government, interest of the provider, interest of the patient and interest of the company. So and then the risk has to be met properly. Kalau kita buat macam ni, apa akan terjadi? Kalau macam ni, apa akan terjadi? And then di manakah risiko kebocoran data itu yang menyebabkan rakyat ataupun orang ramai risau untuk melihat AI is the future for the tapi kita juga kena lihat dalam satu apa risiko. I mean World Economic Forum published what is the risk, the global risk in 2024. And one of them is actually misinformation, AI misinformation and disinformation. Kita boleh gunakan AI, tapi kalau disalahgunakan juga akan menjadikan satu risiko. Sebab itu the double edged sword lah begitu. Ada, I mean, kalau kita tengok the tiga global risk, pertama is the extreme weather macam sekarang ni, sejuk, banjir. Betul. Yang kedua is actually is AI misinformation and also disinformation. Yang ketiga, govern AI lah. Yang govern AI itu, because dia akan menjadi satu risiko juga, walaupun dia akan memberikan banyak kelebihan dari segi kita nak proseskan kita punya healthcare system in the future, whatever, tapi juga satu risiko. Because kalau disalahgunakan, kalau information salah diberikan,
dia akan menjadikan satu punca kebinasaan kepada sesuatu komuniti ataupun negara itu sendiri. Okey, soalan terakhir saya kepada Cik Fauzi sebelum kita masuklah ke dalam bangunan kesejukan ini. Okey, PPP, Private Public Partnership. Ini bukan perkara baru dalam setiap inisiatif kita, kita anjurkan perkara ini. Kerana ada kalanya kepakaran ini dalam konteks AI, penjagaan kesihatan dan sebagainya, kepakaran itu ada dimiliki di peringkat swasta, di kebanyakan negara. Bagaimana ini harus dijayakan dan juga ketepikan kalau ada ego, kalau supaya kerjasama ini dapat dilaksanakan dan permudahkanlah supaya kita faham di peringkat swasta commercial driven ada keuntungan yang perlu dibuat dan sebagainya. Bagaimana kita ingin mencari strike a balance sebagai contoh kerjasama PPP ini, bagaimana I think it's a private public initiative. I mean, it's not just in the healthcare. Many other aspect, actually, government boleh buat policy. Government boleh buat macam how we want to get to certain thing. Tapi macam mana kita nak memastikan nak dapat support daripada pihak swasta? Because teknologi mungkin government tak ada, tapi ada daripada pihak swasta. Macam mana government nak bagikan actually benefit ataupun keadaan yang boleh memberikan satu manfaat, win-win situation kepada government yang memastikan bahawa kita boleh memberikan manfaat kepada rakyat dan juga kepada pihak industri. Dekat pihak industri, many of them, they are not charity. I mean, they are commercial company. Want to have a profit after certain time. But in between, apakah yang akan dapat diberikan kepada company? Apa government boleh janji? Okay, if you do this, you get this. Okay, this is something that kita kena lihat. It's a private public initiative. It's always something that is that we have to consider properly in the future. Di Malaysia kita pernah belajar hari ini ketika pandemik COVID-19 berlaku dan juga cara kita menyampaikan vaksinasi dan sebagainya. Ini juga boleh kita angkat untuk bergerak ke hadapan. Terima kasih Chief Fauzi kerana bersama dengan kami. Okey, itu baru perbincangan pertama. Soal jaga kesihatan ada banyak lagi perkara yang kita bincangkan di World Economic Forum. Terima kasih sekali lagi. Sudah pasti Esra Awani akan terus membawakan perbincangan ini dari masa ke masa dan juga Niaga Awani juga akan membawakan perbincangan dan diskusi bersama dengan wakil-wakil WEF dan juga pakar-pakar yang lain. Dan sudah pasti perkara ini kami akan rakamkan dan memuatkan di dalam web kami asyawani.com dan juga sudah laporan WEF ini juga sudah pasti dijayakan juga bersama dengan Turkish Airlines membawa kami ke sini dan semua ini dari masa ke masa akan ada banyak lagi laporan yang kami akan bawakan. Sekian saja laporan saya di World Economic Forum 2024. Nantikan lebih banyak laporan yang akan saya bawakan.